pasti pada penasaran nih kalau para chef kita masak sama chef beneran. Masakan siapa yang paling enak? Kita buktiin aja yuk. Kita masak apa nih pertama? Erik sama Nada? Roti? Roti tawar. Roti tawar? Cheese crispy burger. Oke. Okay. Cheese crispy burger. Apa yang harus kita siapkan? Roti. Roti tawar. Roti tawar. Sama niat ya. Roti tawar. Dan kasih mentega. Kasih okay. Mentega. Dan mayones. Mayones. Kamu butuh apa aja? Sendok, smoke. Sendok, sendok. Spoon, spoon. Minute spoon. Spoon the butter. Oke. Okay. Yeah. Oke, okay, kita langsung praktekkan aja ya. Mayonnaise. Mayonnaise. Jadi mentega. 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 Dioleskan. Mentega. Kamu siapa yang mengajar kamu masak? Kamu belajar di mana? Aku belajar di banyak tempatnya. Bagus, banyak tempatnya. Dan di mana si Pitung berada? Oke, okay, kemudian apalagi masukin apa? Mayonnaise. Mayonnaise. Oke. Okay, mayonnaise. Oh, ini mayonnaise-nya kayak pakai cheese gitu ya? Ya ini mayonnaise. Mayonnaise. Kamu belajar smoke beef. Smoke beef. Kamu suka masak ya? Di rumah suka yeah. Bikin masakan juga nggak? Iya. Yeah. Oke, okay, smoke beef masukkan. Jadi mama papa suka dimasakin sama Nada dong? Iya. Oh iya? Nah, kemudian nih lapisin aja. Oh kamu bisa masak nasi goreng pete? Wah enak banget dong. Terus abis ini kita liatin aja gitu ya? Ini abis ini diapain lagi? Keju. Keju, abis itu terus? Dan kasih ini. Tutup lagi begini? Tutup lagi. Nah, kemudian? Yang kasih ini. Apa ini? Telur. Tapi cemplungin. Kamu bisa cemplungin ke sini. Iya. Disampurin sama. Sama itu apa itu namanya ini? Tepung roti. Oke. Okay. Setelah itu selesai ini apa ini langsung kita makan. Gimana lagi? Aku sudah lapar. Digoreng. Oke, digoreng kita nyalakan dulu kompornya. Kasih minyak. Kasih minyak. Nada sama Erik sudah berapa lama belajar masak? Aku belajar banyak sekali. Banyak sekali ya. Ya tapi. 2 tahun. Tapi banyak sekali. Banyak sekali ya? Ya. Since when? Berapa lama kamu masak di? Itu aku di rumah, sekolah. Sekolah. Dan di tempat yang aku. Belum matang, belum matang. Tunggu dulu. Oke, waktu dimasak Erik. Di situ. Ya, dan kamu harus tunggu sampai ini udah digoreng dan kamu di... Kamu apa, Rik? Dia ngajak ngomong kamu, tapi kamu diam saja. Hey. Tapi, dan Butari kalau udah mancung? Udah matang. Udah matang dibalik kompornya. Wow, smells good. Oke. Okay. Close your eyes. Your eyes close. Open, give me your hand enggak? No, close your eyes. Close your eyes. Give me your hand. Oke, okay, close your eyes. And finish. Sudah jadi. Cepat kan? Kamu tidak sangka kan aku bisa masak secepat itu. Ini boleh dicoba nggak? Boleh, coba. Ini boleh dicoba ya? Ini masakan kamu ya? Kita coba ya. Nggak kena. Nah. Wow, oke. Delicious. Wortelnya tuh bener-bener keras. Nggak ada wortel di situ. Itu adanya daging. Oke. Okay. Delicious. Okonomiyaki. Okonomiyaki. Oke. Okay. Ngomongnya harus gimana, Chef? Okonomiyaki. Ah, itu. Okonomiyaki. Okonomiyaki. Harada. Harada-san. Harada. Hoi! Harada. Hoi! Harada. Hoi! Oke. Okay. Nah, ini. Terutama bahannya ya. Iya. Ini di sini ada kol. Kol. Itu kumisnya siapa itu ditaruh? Kumisnya udang. Kol. Bawang bombay. Daun bawang. Wortel. Ya. Terus udang. Udang kah? Ini ayam. Oke. Okay. Krabuski. Nah, ini. Terus aku siapin tepung terigu. Tepung terigu. Telur ayam. Mangkok kosong.
airnya mana ya? Airnya ada, tenang. Ya, 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 ya. Nah, ini pertama ini. Terus dulu. Terus kocok-kocok. Harus pakai air ya, Chef? Ya. Untuk dicampurkan ke sini. Terus? Airnya udah datang belum? Udah, belum, udah. Tuh, udah dipacu. Oh, itu tuh udah datang. Oh ya, terima kasih. Okay. Ini berapa sih, Chef? Wah, tidak tahu, cukup ukur. Ah, ya, udah. Cukup enggak? Cukup enggak? Kalau enggak cukup, cukup, saya ambil lagi nih. Kayaknya cukup. Kamu ke ini muter aja deh. Oh, muter aja. Terus, Mbak. Kasih. Gula. Satu sendok makan, tambah sedikit, setengah. Satu setengah sendok makan, oke. Okay. Terus garamnya ya, garamnya. Sedikit. Nih, sedikit aja. Sedikit aja garam. Di darah tinggi, kan? Iya, betul. Terus di sini ada kaldu ayam. Kaldu. Setengah sendok mah. Oke. Okay. Udah. Terus dikucuk. Dikucuk lagi, diaduk-aduk ya. Asisten! Terima kasih. Dikasih tepung terigu. Oke. Kira-kira? Berapa sendok makan? Tepung terigunya 200 gram. Nah, di sini ada kol. Kol. Kolnya diapain ini? Kolnya dipotong. Potong-potong. Terus wortel. Wortel. Selesai. Wortel, kol, bawang bombay. Nah gini, ini sekarang. Yuk, om masukin sini. Iya. Gue curiga ini bala-bala nih. Kita lihat dulu ntar hasilnya. Ini bakwan deh ini. Bala-bala itu apa? Gorengan. Kayak gini juga sih. Oh iya. Ya. Nah ini udah ya. Tapi gak ini. Terus, ayam. Nah. Yuk, kita mau masukin. Ya. Kita masukkan. Ini udah saya aduk loh. Yuk, terima kasih. Ini sama-sama. Nanti isinya ke rumah aku yuk, bantuin yuk. Nah, lebarin dulu. Lebarin dulu. Nah, sekarang langsung ditaruh. Langsung masukin ayamnya. Toping-toping. Balik. Ya, yuk, balik yuk. Dua. Kok gue ngeri sendiri sih? Tiga. Gampang banget ya sahabat pagi. Cuman tinggal campur-campurin aja bahan yang tadi ada. Pokoknya not, tadi di not lah. Gak pakai kol juga boleh kan, Chef? Boleh. Boleh kan? Oh, dan kol ya? Enggak, aku gak doyan kol. Udah. Misi. Oke. Kok jadi menurun sih? Ini gak bisa muter. Oh, tinggi lagi. Wow. Enak kan? Enak. Oishi ini kayaknya. Kita cobain yuk nih. Aduh. Oh, dibakar. Oh, udah. Yes. Oh, cakep nih. Cakep kan? Wow. Biar meleleh. Mati gimana? Matinya pakai karung basah. Oke. Sudah jadi. Okonomiyaki. Chef Harada. Kita mau bikin saus kari. Lelenya udah saya scoring. Kita tinggal kita goreng. Kita toast pakai bumbu yang udah. Ini semua nih? Semuanya nanti di mix jadi. Ini ada oxalis, ini edible flowers. Bisa dikonsumsi. Yuk kita, oke, kita mulai ya. Ya. Pertama saya akan goreng lelenya. Ya, minyak. Kalau misalnya mau cepat panas, kata-katain minyak. Ngarahin aja. Karena sudah dalam lama-lama kesel. Jadi kira-kira kita masak 10 sampai 15 menit. Biar dia garing dulu ya. Setelah ini ntar kita akan tiriskan dulu. Terus kita toast dengan bumbu garing. Waduh, kayaknya udah mateng nih. Waduh, wanginya enak banget. Wah, udah jadi. Tadi tiga loh. Dua tadi ya? Yang satu jalan-jalan pas. Yang satu jalan-jalan. Nggak tahu mana tadi saya. Ini udah dikariin ya? Udah dikariin. Saya nggak lihat tadi. Hah? Tadi kan di bawah? Di bawah, ada karinya sendiri. Modelnya kayak saya pokoknya gitu. Ayo, monggo dicoba. Belum, ini kita plating dulu. Oh, belum? Oh, belum. Oh, main mau nyoba aja. Gimana? Coba. Coba Renata, coba. Ini harus saya next. Bantu apa? Next. Next aja, Max. Ini biasa ke kemangi. Ceraum. Kadang lenca ya. Kan. Ih, tuh lihat tuh. Yuk kita cobain yuk. Ih, saya belum pernah lo nyobain lele. Sayang banget ini di sayangnya.
Aduh. Saya bagian ini aja, Pak. Ya, aduh, itu bagian gue tadinya. Ya, ambil aja. Ambil aja. Pakai sausnya. Pakai sausnya. Tenggelamin. Ayo dimakan, campur ini. Lele pertama. Lele pertama. Lele pertama. Nih. Ayo coba, enak tuh. Campur ini. Tambahin bonteng. Tambahin bonteng. Pakain bonteng. Rasanya bener-bener kayak lele ya. Hah? Emang lele. Ini sih saya makanan saya kalau lele mah. Enak sih. Enak deh, ini karinya tuh kental. Cobain, gak pedas sama sekali beneran. Dia takut pedas. Oh gitu? Enggak. Mantap banget. Enak. Wah, makanan chefnya amat sangat menggugah selera ya. Dan selanjutnya di pagi-pagi. Kalau sahabat pagi mau kasih kado buat guru, kira-kira mau ngasih apa ya? Tetap di pagi-pagi, jangan kemana-mana. Semangat!